Welcome to my channel Ferdi Ristiawan. Seneng banget hari ini gue bisa kembali buat video buat kalian yang mungkin lagi butuh penyegaran, butuh solusi untuk merawat kulit berminyak dan juga kulit berjerawat. Dan di sini gue juga bakal kasih review skincare produk yang mungkin sering orang review juga, tapi kali ini gue mau ngasih real review asli untuk kalian tentang skincare yang mungkin bisa dibilang best seller ini dengan harga yang lumayan bisa menguras dompet kalian. Dan mau tahu skincare apa yang bakal gue review hari ini? Makanya stay tune terus video gue sampai habis. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung aja gue bakal review dari salah satu skincare yang mungkin ini bisa cocok banget untuk kalian yang mukanya berminyak dan juga berjerawat. Mau tahu skincarenya apa? Langsung saja, ini dia. Yay, The Body Shop, yes. Dan setelah kemarin gue ketergantungan dari salah satu klinik kecantikan di Bandung, jadi akhirnya gue memutuskan untuk stop menghentikan pemakaian krim dokter. Akhirnya gue cuma stop seminggu, langsung pemakaian menggunakan produk dari The Body Shop. Dan untuk harganya sendiri ini lumayan menguras dompet kalian, apalagi mungkin bagi kalian yang masih seorang mahasiswa, anak sekolah, atau mungkin yang lagi nyari kerja. Ini lumayan bisa menguras dompet kalian, tapi jangan khawatir, sebelum kalian beli produknya, di sini gue bakal review apakah produk ini bagus untuk kalian, worth it untuk dibeli atau enggak. Langsung aja. Yang pertama, ini adalah facial wash dari Tea Tree The Body Shop. Menurut gue ini facial washnya biasa aja, sama dengan facial wash dari klinik kecantikan lainnya. Itu busanya sedikit sehingga tidak maksimal untuk mengangkat kotoran dari muka kalian. Kalau misalkan aku suruh nilai ini dari angka 1 sampai 10, ini nilainya adalah 7. Dan setelah pakai facial wash, biasanya gue itu pakai toner. Dan ini tonernya bener-bener bagus banget. Jadi ketika lo sudah mencuci muka dengan facial wash, lalu lo pakai toner ini, dan dijamin kotoran yang tersisa itu bakal keangkat setelah lo menggunakan toner ini. Toner ini pokoknya bagus banget. Terus ada sensasi min-minnya, jadi ke muka tuh seger banget. Dan yang pasti, toner ini bikin kulit lo yang berminyak tuh jadi matte. Pokoknya ini cinta banget sama toner ini. Dan kalau misalkan untuk nilai dari angka 1 sampai 10, gue pilih 8 untuk toner Tea Tree The Body Shop. Selanjutnya, setelah gue pakai toner, biasanya gue pakai serumnya, yaitu Daily Solution Tea Tree The Body Shop. Ini juga enak banget, gue selalu pakai di pagi dan malam hari. Jadi setelah pakai facial wash, pakai toner, lalu setelah nunggu kering dan meresap, lalu pakai serum ini, Daily Solution Tea Tree The Body Shop. Ini ringan banget, cepat meresap juga, terus tidak bikin kulit berminyak, dan pokoknya bisa bikin kulit muka kalian lebih segar lagi. Untuk angka dari 1 sampai 10, gue kasih angka 8 buat Daily Solution Tea Tree The Body Shop. Dan setelah pakai serum, biasanya gue pakai moisturizer-nya dari Tea Tree The Body Shop. Ini juga cocok banget, cocok parah buat kalian yang kulitnya berminyak dan juga kulitnya berjerawat. Karena selain ini bisa menghilangkan minyak di wajah kalian, ini juga bisa menyamarkan noda-noda hitam di muka kalian bekas jerawat seperti ini sebenarnya jerawat udah kempes, cuma tinggal sisanya aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai ini hasilnya akan tersamarkan. Tapi sayangnya hari ini gue belum pakai ini, jadi cuma cuci muka doang gitu ya. Jadi kalau misalkan dari angka 1 sampai 10, gue bakal kasih 8,5 untuk moisturizer Tea Tree The Body Shop. Dan sebenarnya ini adalah produk terakhir yang gue bakal review untuk kali ini. Ini produk biasanya digunakan 1 minggu sekali atau enggak bisa di 1 minggu 2 kali. Hanya saja gue males banget orangnya, karena dari kerja kan pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, terus sampai begitu. Jadi jarang banget gue pakai, tapi ini sih gue sebenarnya sih sebulan ini udah rutin banget pakai ini. Dan menurut gue sih
masih belum ada hasil yang maksimal dan yang signifikan berubah di muka gue gitu kan. Dan ini adalah liquid peel dari The Body Shop yang kata orang ini super bagus banget, bisa bikin muka kalian cerah dan semacamnya. Buat gue sih ini biasa aja. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang bingung mau cari produk apa, atau mungkin lagi cari kebetulan review tentang The Body Shop, kalian bisa stay tune terus atau share video ini ke teman-teman kalian. Dan paling itu aja yang mungkin hari ini, video ini buat kalian semua yang mungkin lagi rindu dengan video sosok seorang Ferdi Ristiawan, cie gitu kan. Oh ya, satu lagi mau klarifikasi juga bahwa dari kemarin kan masih banyak yang tanya-tanya juga masalah skincare kemarin yang gue pakai, dan sampai saat ini juga masih banyak banget, dan gue udah tidak pakai sama sekali skincare yang dipakai di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang nanya terus, gue jawab di sini, gue sudah tidak pakai skincare video yang sebelumnya ya, karena mungkin kurang cocok. Oke, kalau gitu semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. Thank you. Bye.